Andika ex Peter Pan ngaku didepak dari band, sebut Ariel Noah jadi dalangnya. Andika Naliputra Wiraharja atau Andika ex keyboardis Peter Pan belak-belakan menceritakan dirinya didepak dari band yang ikut ia dirikan bersama Ariel dan Lukman Noah, Indra, Reza dan Uki. Diketahui Andika keluar dari Peter Pan pada tanggal 8 Oktober tahun 2006 silam. Tak lama setelah itu Andika membentuk band The Titans pada tanggal 8 Desember tahun 2006 bersama para pemusik yang sudah ia kenal sebelumnya. Andika mengaku dirinya bukanlah keluar melainkan dikeluarkan oleh semua personil Peter Pan. Guenya dulu dikeluarkan. Karena di Peter Pan leadernya aku, ujar Andika dalam podcastnya bersama Ferdi Elemen dikutip suara.com dari YouTube Ferdi Elemen, Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023. Andika lalu menyebut sosok yang mencetuskan dirinya dikeluarkan dari bandnya itu adalah Ariel Noah. Pertama kali yang ngomong manajernya kita yang dulu. Tapi kayaknya disuruh anak-anak personel, dan anak-anak pemikirannya Ariel dan mereka nggak ngerti kenapa, ucap Andika. Ex-personil band The Titans mengaku tak pernah merasa ribut dengan para personil lain. Namun ia menilai suasana band Peter Pan ketika itu sudah tak seperti awal yang penuh kesenangan. Enggak sih. Tapi kalau boleh bilang belak-belakan memang saat itu Peter Pan tidak lagi fun seperti Peter Pan yang dulu, ucap Andika. Bahkan kata Andika, suasana Peter Pan mirip dengan suasana kerja di perusahaan yang tak lagi nyaman. Ia menduga ketika itu ada rasa bosan dengan anta personil ataupun dikejar waktu dalam membuat album atau lagu. Sebelum dikeluarkan suasananya sudah kayak perusahaan, entah karena kita terlalu sering bareng, enek sama masing-masing, dikejar Deadin. Artinya rock roll masih ada, tapi masing-masing. Akhirnya Peter Pan ini jadi kayak suatu perusahaan yang funnya hilang. Gua tidak mendesain band gue seperti ini, karena keadaan jadi seperti ini, katanya.